Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hainib Eva Channel. Kali ini saya akan berbagi tip, berbagi pengalaman untuk kalian yang pecinta koi. Kali ini saya akan membuat atau mempercepat pertumbuhan plankton ketika kita mau nebar nener atau bendur koi jadi yang kita perlukan adalah persiapan kolam yang sudah kita keringkan, lalu kita isi air seperti ini. Setelah kita isi air seperti ini, kita akan beri pupuk urea atau gel juga bisa ini sekitar 5 kg lalu kita taburkan juga dolomit atau kapur kapur pertanian jadi istilahnya membuat plankton nabati plankton nabati merupakan salah satu jenis plankton yang bersifat auto roof atau dapat membuat makanannya sendiri teman-teman melalui proses fotosintesis hal ini dikarenakan fitoplankton memiliki klorofil di dalam tubuhnya Fitoplankton sebagian besar terdiri dari alga atau ganggang bersel tunggal atau berukuran remik Jadi setelah kita tebarkan dua bahan ini Nanti kita tunggu 3 sampai 5 hari ketika air sudah berubah warna hijau bening berarti plankton itu sudah sangat banyak sekali jadi benur bisa siap kita tebarkan. Jadi ketika benur kita tebarkan, usahakan kolam terdapat makanan yang sangat banyak untuk kebutuhan, benar sendiri. Oke, okay guys, kita tebarkan dulu pupuknya. Oke okay guys, setelah pupuk selesai kita tebarkan, lalu kita ganti dengan kapur. Jadi kita ratakan seluruh kolam. Sampai selesai. Jadi untuk satu kolam ini saya kasih satu sak ukuran 50 kg. Oke okay guys, itu tadi. Salah satu tip untuk mempercepat pertumbuhan plankton. Jadi, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel dan tekan loncengnya, ya.